Gonna feed him if you're coming for me. Hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head. I'm seeing. Jadi nuansanya itu di sini juga ada model nuansa Bali ya, guys ya. Sepanjang depan pantai itu, guys, banyak banget cane ya. Ini di sini namanya, kalau di tempatnya kalian mungkin gubuk-gubuk ya. Sepanjang jalan sampai sono, no. Itu banyak. Di sini juga ada kafe seafood Pantai Kelapa yang mungkin pastinya kalian tahu lah, ini viral banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi di Noni Red Channel. Dan kali ini aku lagi jalan-jalan, guys. Traveling sama kuliner ceritanya. Karena di sini tempatnya itu enggak cuma tempat wisata, tapi juga ada kafe-kafe, banyak kafe di dalamnya, guys. Dan ini tempatnya di Tuban. Sebenarnya biasanya ramai banget, cuma ini tadi agak sepi ya. Jadi nanti malah enak lah aku mau mengeksplornya. Oke, guys, tetap ikutin terus ya, biar nanti aku tunjukin ke kalian gimana keindahannya Pantai Kelapa. Ini pintu masuknya Pantai Kelapa yang ada di Tuban, guys. Dan di sini kita dipastikan untuk membayar tiket dulu dengan harga 5.000. Oke, kita lanjut. Luas banget ya, guys ya. Cuman ini lumayan sepi karena biasanya rame banget. The blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold, behold, frostbite. Ini pintu masuk yang akan ke Pantai Kelapa. Ini pintu masuknya, dan di sini ada loket tiket untuk masuk, dan harganya 10.000, guys, per orang ya. Wow, sejuk banget, guys, tempatnya, guys. Jadi nuansanya itu di sini juga ada model nuansa Bali ya, guys ya. Ini kelapanya itu dibelibet sama ini apa? Kain identik dengan Bali. Rame banget juga ternyata dalamnya, guys. Wah, enak banget. Heathens got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Nah, ini pintu masuknya. Kalau kalian mau parkir langsung mobilnya tepat di depan nih pantai ya, guys ya. Kalau yang di ujung sana tadi harus ada apa? Harus ada jalannya dulu ke pantai. Tapi kalau ini langsung kita bisa parkir di depan nih pantai. Ini tempat kalau kalian pengen parkirnya langsung bawa mobil. Dan di sini sepanjang depan pantai itu, guys, banyak banget cane ya. Ini di sini namanya, kalau di tempatnya kalian mungkin gubuk-gubuk ya. Sepanjang jalan sampai sono, no. Itu banyak banget tempat nongkrong, enak banget kalau malam. Di sini ramai banget biasanya. Dan di sini juga ada kafe seafood Pantai Kelapa yang mungkin pastinya kalian tahu lah, ini viral banget. Oke, guys, nanti aku explore ya keindahan Pantai Kelapanya. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all. I
banget ini guys, jadi gak apa-apa ya agak ini goyang-goyang. Kita bisa nyantai, duduk bersantai di sini sambil menikmati es kelapa muda guys. I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. Sudah selesai, aku muter-muternya, saya capek banget, tapi itu pegel banget. Oke guys, terima kasih ya yang sudah menonton video aku. Terima kasih banyak yang sudah support, yang selalu pantengin channel aku. Terima kasih banyak, aku doain semuanya banyak rezeki, Allah melimpah, dan selalu diberi kesehatan. Terima kasih banyak guys, dan aku tetap minta support dari teman-teman semuanya agar channelku semakin berkembang, dan terima kasih banyak yang selalu support channel aku. Terima kasih.